Oke, kita sudah mencapai bagian terakhir dari tutorial playgroup. Untuk Rubik ini kan kita udah lihat, ini udah kelar dua lantai, ini pondasinya, dua lantai udah kelar, dan atap warna kuning yang di atas sudah kelar. Tinggal dua tahap terakhir, yaitu menyelesaikan nih, lantai 3, 1-2 udah, pondasi udah, atap udah, tinggal lantai 3. Nah, untuk menyelesaikan lantai 3 kita akan bagi jadi dua step. Jadi pertama nyamain sudut dulu. Ini kayak ini udah sama nih. Nanti gini, sini juga harus sama. Sini juga harus sama, sini juga harus sama. Kayak ini semua gitu loh. Ini sama. Terus gerakannya gampang. Kita akan fokus di sini di sudut yang ini. Terus kuning ada ke kita ya ini ya. Kuning ada ke kita. Terus sisi yang tadi sama, yang udah sama, ngadep ke sebelah kiri. Oke, sebelah kiri. Terus kuning ngadep ke atas, ke kita, ke arah bawah. Terus kita fokus di sini. Karena nanti semua akan keisep ke sini gitu loh. Intinya di pojok sini. Jadi gerakannya begini. Isep itu artinya ketarik ke sana. Isep. Dari sini isep. Isep ke sana juga. Isep lagi. Oke, koma. Terus sebelah kiri yang tadi ada yang kembar dua kali. 1, 2. Sampai kita ketemu pattern begini, J gini. J yang warna putih kayak J tapi apa sih? Ya begini rupanya. Kayak L jempali gitu. Isep dua kali, terus A lepeh. Lepeh itu kan jadi ngisepnya ke sini, lepeh dari sini dulu, lepeh ke sana, lepeh. Lepeh lagi, lepeh juga ke sini. Terus isep lagi sampai ketemu begini, kayak ini lagi. Terus sebelah kiri dua kali, terus sebelah sana dua kali. Nah, kita lihat nanti jadinya dia akan sama. Ini kebetulan dari yang jadi satu ini kalau kita ketemuin begini. Nah, sama. Ini udah jadi. Oke, aku ulang lagi ya biar jelas. Kadang-kadang kita ini ya, kadang-kadang kita nemu sama sekali nggak ada yang sama ya. Pojoknya nggak ada yang sama. Itu kalau nggak ada yang sama, kita ngasal aja dari posisi mana. Yang penting kuning ada ke kita, terus kayak tadi isep. Terus kiri dua kali, lepeh itu keluar dari sudut ini, lepeh lagi, isep lagi, ini ketemu pattern ini lagi, terus kiri dua kali lagi, terus yang sebelah sana dua kali. Ya kan ada yang sama, jadi sama satu, biasanya di sebelah yang ada kita, nah ini kita putar ke sini, jadi di sebelah kiri, terus kita praktekin jurus yang sama lagi, isep. Ke sana, isep, terus ini dua kali, sampai ketemu G, terus lepehnya ke sana, yang sini lepeh juga, isep lagi, ketemu G lagi, terus sebelah kiri dua kali, oke, ini sudah jadi begini, sama, dan nanti kalau pas kita benerin sudut, misalnya sini udah bener 3 jejer, anggap tengah sini merah tapi sini belum bener, itu tetap kita harus benerin sudutnya semua. Ini udah jadi sudutnya sama, tinggal kita putar sampai ketemu ini, pasti udah sama. Tinggal jejer tengahnya doang. Sekarang kamu lihat ini jendela tengahnya, terus kalau misalnya udah begini, ini udah sama semua. Kamu lihat yang misalnya udah ada yang jadi. Yang jadi itu ngadep ke sana, menjauh dari kamu. Menjauh dari kamu, dari sana ke arah sana yang udah jadi ada di sebelah sana. Terus kita lihat tengah yang belum benar ini. Ini kan hijau. Hijaunya mesti mengarah kemana nih? Kita lihat hijau mestinya tempatnya di sini.
Nah, kalau tempatnya ini berarti muternya ke sini, kita ngerjain pakai tangan kanan. Kalau hijaunya mestinya nanti ke sini, kita ngerjain pakai tangan kiri. Ini langkah terakhir ya. Gerakannya gampang banget, cuma maju. Ini maju. Karena dia, aku ulang lagi ya, aku tekankan lagi. Ini karena hijaunya mesti ke sini, jadi kerjanya pakai tangan kanan. Maju. Ikut maju. Terus. Maju. Tarik mundur. Maju. Tarik mundur lagi. Maju lagi. Ikut maju. Mundur. Ikut maju. Terus. Ini dua kali. Satu, dua. Maka dia akan selesai. Jup ini. Terus misalnya kasusnya di ini biru ya, ini yang udah kelar, ini kuning udah kelar, terus ini saya udah ada kelar satu, terus ini kita lihat biru, biru ternyata harus menuju ke sini, berarti pakai tangan kiri, maju, ikut mendorong maju, maju, mundur, maju, mundur, maju, ikut mendorong maju, mundur. Maju, terus dua kali. Dia akan selesai. Nah, ada berapa kasus di mana dia nggak cuma tiga gitu. Misalnya begini, ini kan yang belum kelar empat nih. Sudutnya udah kelar pakai jurus yang isep-isep-isep tadi. Yang ini udah kelar, cuma empat-empatnya belum kelar. Nah, tengahnya belum ada yang nyambung. Kalau belum ada yang nyambung, kita asal aja mau pakai kanan, mau pakai kiri. Kayak tadi misalnya pakai kanan dulu. Maju, ikut maju, maju, mundur, maju, ikut maju, mundur, maju, dua kali. Pasti akan ada satu sisi yang jadi. Dengan pokoknya, kalau nggak kanan kiri bebas, kita lihat akan ada sisi, satu sisi yang jadi. Setelah kita tahu sisi yang jadi kayak tadi lagi ngadep ke sana. Terus kita lihat ini. Hijau nih yang belum benar, yang lawannya yang udah jadi hijau. Hijaunya mesti kemana? Oh, hijau mesti ke sini. Berarti pakai tangan kanan. Maju, 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 mundur, maju, mundur, maju, maju, mundur, maju, 180. Oke. Cukup sekian. Biasanya kamu bisa ngelarin ini selama semenitan lah, semenit gitu. Misalnya nih aku kasih review dari depan banget ya, dari depan, depan banget. Saya aduh, timerin atas pasalan aja. Ini kuning di atas nih, satu masuk. Nah, ini dua masuk, terus ini masuk, terus ini masuk. Oke, kita sama-samain, sama, terus ini sama, ini sama, terus ini juga udah sama lagi. Terus kita kerjain lantai satu, kita di lantai tiga ini. Ini orange masuk, terus ini merah masuk, terus ini di bawah dua kali, 1 2 3 1 2 3. Dia tempat yang disamain di orange, 1 2 3. Terus ini di bawah 1 2 3, 1 2 3 lagi. Terus ini lantai 2, misalnya kerjain yang merah, merah biru, biru disamain merah di sini, jauh 1 2 3, menyusul 1 2 3. Terus ini orange, hijau orange, hijau merah jauh 1 2 3, menyusul 1 2 3. Terus ini merah biru, merah hijau, hijaunya sini jauh 1 2 3, menyusul 1 2 3. Terus ini 1 2 3, menuju 1 2 3. Oke, kelar 2 lantai. Terus ini yang jam setengah 3 siap, 1 2 3 4, balikin. Jadi begini, begini, 1 2 3 4, balikin. Terus ini kurang 2, kurang 2 berarti harus ada yang ada di sini. 1 2 3, 12, 1, 2 nya 2 kali, balikin. Jadi ikan, 1 2 3, 12, 1, 2 nya 2 kali, jadi ikan lagi. 1 2 3, 12, 2 kali atasnya jadi. Terus kebetulan ini ke skip ya, lantai yang miring sudut, jadi langsung ada terakhir. Kita lihat sudah jadi, sudutnya udah kebetulan sama, jadi nggak perlu langkah yang itu lagi. Terus kita lihat biru, biru mestinya ke sini kan, berarti pakai tangan kanan. Satu, maju, 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 mundur, maju, mundur, maju, maju, mundur, maju, dua kali selesai. Oke, terima kasih.